Tim intelijen Kejaksaan Agung menangkap buronan kasus tindak pidana pencucian uang dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dengan menyamar sebagai mahasiswa, mereka berhasil mengendus dan menangkap buron pencucian uang yang bernama Candy Angelica Wijaya. Candy Angelica diamankan di sebuah rumah di Jalan Tukat Petanu, Kelurahan Pajer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali pada Kamis 8 Agustus 2024 pukul 20.50 waktu Indonesia Tengah. Setelah diamankan, terpidana langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Bali untuk dilakukan pemeriksaan awal dan persiapan pemberangkatan ke Jakarta.